warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun annahu fihi kullu da'wah mustajabah wal hasanat mudhafah wal jannatu mustaqarru lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin yubhasahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, wa qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man faraha bi shahri ramadan faqad majasatu 'ala miraj. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal ahli sunnat tarawih, salat sunnat tarawih yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahwasanya pada malam yang ketujuh ini kita masih dapat mengikuti sholat sunnah tarawih. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah sholat tarawih dan segala kegiatan-kegiatan amal sholat di bulan Ramadan kita diberikan kelancaran, kesehatan sampai dengan selesainya. Kita sudah malam ketujuh, Pak. Awalnya seperti tadi yang Ustaz Bapak Subhasi bilang, banyak jumlah jamaahnya, makin kesini, makin kesini, makin berkurang, makin berkurang. Itu adalah merupakan satu tantangan, Pak, satu ujian, satu cobaan. Orang itu kalau mau ditempat, mau dididik, mau dibina, mau digembleng, siapa yang kuat? Ramadan itu adalah merupakan sarana kita itu dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap tahun kita dididik, dari kita lepas Idul Fitri yang lalu, kita kan itu sudah dalam keadaan suci, bersih, fitrah, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Terus berjalan bulan, dua bulan, tiga bulan, mendapatkan kehidupan sampai dengan Sya'ban. Dalam perjalanan bulan-bulan tersebut kita mengerjakan perbuatan yang baik, kita mengerjakan perbuatan yang buruk. Itu semuanya ada dalam catatan-catatan malaikat munkar, malaikat rokit, dan nabi. Gak pasti. Sampai dengan Sya'ban kemarin itu kita punya perbuatan direkam, dikumpulkan, direkam, dikumpulkan, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah ketika bulan Sya'ban dia lebih banyak berpuasa. Karena persoalannya kenapa? Baku hibu an yurma analik wa ana sholim. Dan aku lebih suka ketika amalku itu dilaporkan, ditanya kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, kita bersambungkan, kita dapatkan apa ya? Dan pada bulan itu banyak orang lupa. Lupa kenapa?
mereka sibuk dengan urusan dunia, ngumpulin tuh yang datang, ngumpulin dagang karena mau nyambut Ramadan, tadi mau beli orang tuh mau beli baju, mau beli makan makanan pas segala macam. Dunia lupa ke kemuliaan, keutamaan dan persyaratan tersebut. Yang mau pulang kampung ngumpulin duit, dia ngumpulin duit persiapkan nanti pun nantikan keluar banyak saudara, banyak ponakan, banyak pada datang sehingga saya kasih 5.000, 10.000, 10.000 terserah dia saudara. Dan dia nggak pulang kampung lagi, mau biaya ngumpulin pun sahabat kejar target semua profesi, kejar target mereka di dunia sehingga lupa keutamaan dan pembelajaran sahabat dan Nabi bulan sahabat adalah berpuasa. Dan ini kita masuk sekarang sudah bulan Ramadan, kita dibina tiap tahun kita dibina. Sekarang umur saya 58 Pak, 58 dari balai berarti 45 kali saya dibina oleh Allah, dibina, dikembali oleh Allah. Sejauh mana untuk pembinaan Allah terhadap diri kita? Apakah takwa kita semakin baik? Apakah makin kesokok, makin panjang umur, makin mendekat? Disinilah saya, makin gak tahu diri. Nah ini jelas kalau oleh karenanya kita ini Pak yang betul dalam Ramadan manfaatkan sebaik-baiknya pelatihan-pelatihan Allah pilih. Kalau kita ikuti latihan enggak sia-sia, Allah kasih ribet yang begitu luar biasa. Ribetnya apa? Segala amal-amal ibadah semuanya dilipat-lipat gandakan. Ya, sebagaimana yang tadi kita mengatakan sabdakan, annahu fihi Ramadan kullu da'awat mustajabah. Di dalamnya itu bulan Ramadan doa-doa dikumpul. Kemudian mengeluarkan hasanat mudharabah. Kebaikan-kebaikan itu berlipat-lipat. Wal jannatu mustaqarru lahu, surga itu lindung kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang melaksanakan puasa. Ini juga sudah lupa. Kita ini yang melaksanakan puasa dirindukan surga. Yang tarawih tiap malam, kemudian yang baca Al-Quran, kemudian yang banyak sodako-sodako karena kebetulan tiap hari buka takjil segala macam. Sangat itu pahala yang luar biasa, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, rugi Pak, rugi. Karena kita belum tentu ketemu kembali dengan Ramadan akan datang. Anggap saja Ramadan ini kita adalah mengalami Ramadan yang terakhir. Makanya supaya semangat Ramadan yang terakhir itu. Oh, ini Ramadan yang terakhir kita, karena belum tentu kita akan ketemu lagi dengan Ramadan akan datang. Kalau ketemu, kalau enggak, ini kesempatan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena rugi kalau kita enggak manfaatkan. Sebagaimana Nabi bilang, man rohima antur rohulin dakhola alaika Ramadan wa tamma Ramadan lan ya'mal amalan soleh. Rugi bagi seseorang, rugi Pak bagi kita masuk padanya itu bulan Ramadan, dakhola alaihi Ramadan, masuk batinya itu bulan Ramadan, wa tamma Ramadan, sampai dengan selesainya itu bulan Ramadan, maka dia amalan soleh, dia belum berbuat amal-amalan yang soleh. Dan ini adalah cara Allah memelihara, merawat keimanan, keislaman, ketakwaan hambanya tiap tahun dibina dari mana dibina supaya dia itu tidak lari dari syariat agama Allah, karena orang yang
dalam syariat Allah mengikuti apa yang Allah perintah, menjauhi dari apa Allah larang, ini disebut la'allakum tattaqun. Ini apa yang disebut la'allakum tattaqun, kita masuk ke golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan sekedar sebutan, tantangannya banyak. Makanya perlu dididik, perlu dibina. Karena kenapa dididik, dibina? Dalam perjalanan banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, dan bahkan banyak tipu-tipu. Makanya orang banyak tertipu dengan urusan-urusan di dunia. Dia berdagang curang, dia berkarir umpamanya sebagai seorang pengusaha jual beli hukum, lari dan takwa. Dia pejabat banyak rugiin rakyat, itu lari itu dari nilai takwa. Dia itu zalim segala macam, lari. Coba kalau bertakwa, semuanya akan aman, semuanya akan damai, semuanya akan menikmati dan banyak kebaikan-kebaikan daripada nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa dalam hati kita yang perlu kita pelihara, kita jaga, jangan sampai kita lari dari syariat, dari syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manfaatkan kebetulan ini. Rawat Pak tiap malam. Jangan ngeluh, ah capek, ah lelah, apa segala macam. Kesempatan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baca Al-Quran yang banyak, itu Al-Quran akan menemani kita kelak nanti di kuburan. Tidak ada saudara, tidak ada orang tua, tidak ada teman segala macam. Yang menemani itu Al-Quran. Yang jadi kapal soleh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang tampan, yang gagah, yang rupawan, dan segala. Itu menemani kita tetap di alam kubur. Makanya bacalah Al-Quran sebagai pertemuan hidup kita. Ya, Bu, baca Al-Quran. Anak-anak belajar tarawih yang benar, jangan berisik. Ikutin orang tua, ikutin orang tua. Orang tua ada bercanda, tidak ada orang tua bercanda. Makanya jadi ikutin orang tua, jangan bercanda, jangan harus mau lari sini. Ya, kita belajar dari kecil membiasakan diri untuk belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri saya khususnya dan hadirin sekalian. Untuk mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.